Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Proyek. Baik teman-teman, kali ini saya akan membagikan pelajaran mengenai cara menggunakan Avanza Maps, cara mendownload peta pada Avanza Maps. Oke, kita buka Avanza Maps-nya. Di sini Avanza Maps-nya, cara untuk mendownloadnya, pertama kita klik toko. Kita aktifkan kita aktifkan lokasi, terus kita mencari peta yang akan kita download. Misalkan kita cari di sini, maka di sini ada peta dunia. Kita cari misalkan di area ini, misalkan area Palu. Oh, banyak sekali guys. Kita cari area ini aja. Di sini ada Donggala District. Kita bisa download guys. Gratis. Oke. Kita unduh dulu. Unduh. Sambil menunggu Avanza ini digunakan untuk pemetaan, pengambilan titik koordinat juga kita bisa gunakan. Cuman kelemahan Avanza ini harus berada pada area yang mempunyai jaringan internet. Kita ngunduh dulu, kita ngunduh sekitar 15,3 mega. Baik. Oke. Di sini saya sudah mengunduh salah satu, yaitu kabupaten mana yang sudah saya download. Nah, ini Mamuju District. Di sini kita bisa melihat, nah ini posisi saya di Mamuju Tengah. Kita bisa lihat ini adalah peta. Jadi kalau kita ingin mencari titik koordinat, misalkan kita bisa menggunakan, terlalu misalkan ibu kota Sultra Budong-Budong, misalkan kita bisa mengetahui titik koordinatnya. Kita bisa memberikan tandanya di sini. Nah, kita ketik di sini ada titik koordinatnya. Untuk menggunakan titik koordinat Laklong sendiri, kita bisa mengaturnya di sini. Kita bisa mengatur di sini. Kita memakai Latlong atau kita memakai UTM. Sini kita bisa gunakan di sini. Kalau kita pakai UTM, kita bisa gunakan yang ini. Nah, nanti di sini muncul kita menggunakan Latlong, kita bisa gunakan ini. Nanti munculnya di sini akan berubah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.